Jadi hari ini hari pertama lah. Hari pertama untuk bacaan kitab Ta'limul Aulad. Kitab Ta'limul Aulad yang dikarang oleh Ayah Deskan. Ayah Deskan. Jadi ini mungkin kitab kedua lah yang dibaca kitab Ayah Deskan. Benda ni Ustaz Fadil Ustaz Naim, Ustaz Naim baca kitab Takrim lebih kurang. Jadi kitab Ta'lim Aulad ni insyaAllah saya akan setuju sikit bagi dengan orang macam mana berkenaan dengan kitab Ta'lim Aulad ni. Pak Jawi ada orang ni, ada belakang. Jadi sebelum kita baca bacaan, mula bacaan kitab Ta'lim Aulad ni, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanir rahim. Inilah satu risalah, inilah satu risalah yang dinamakan Ta'limul Aulad. Risalah ni nak kena pada kenapa risalah. Risalah ni kalau kita tengok satu kitab kecil, kitab kecil. Kalau kata nak rabit, boleh rabit kitab kecil. Ada pun setengah tuan-tuan guru, dia kata risalah, penggunaan perkataan risalah ini digunakan oleh Ayah dia juga. Sebab apa? Sebab dia nak tawaduk dengan ilmu. Dia tak rasa ini adalah satu kitab, satu kitab, tapi tak risalah. Dia nak tawaduk dengan ilmu dia lah.
rasa tak layak nak tak atas kalibu kita. Sebab apa? Sebab kita tu lebih nak kata besar dia tu besar pada risalah. Besar pada risalah. Dah dah molek ke? Dah molek apa molek? Dah. Molek dia tawaduk dengan ilmu dia. Dah. Merendah diri dan menyandarkan keilmuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ambil dia mana? Tempat ambil dia ni di Al-Quran dan hadis. Tidak dapat tidak ada lagi lah daripada tu. Ta'limu awlati. Fi zikri ba'di ahwalil ibad. Pada menyebut, pada menyatakan, pada mengingatkan setengah hal-hal ahwal hamba, ahwalil ibad. Mengandungi, mengandungi di dalamnya, di dalam ini risalah, beberapa iktibar. Iktibar ni apa? Pengajar orang lah. Tu belakang dia sebut pengajar orang. Beberapa pengajaran ataupun nasihat ataupun peringatan dan penyekat nafsu. Kalau siapa kat kita jauhi, jangan tak penyakit, penyekat, penyekat nafsu. Nak sekat daripada benda? Daripada karuh. Daripada karuh. Nak sekat nafsu daripada karuh, benda-benda yang melarakan. Nafsu ni memang sifatnya kita kena tambah. Jangan dia tambah kita. Jangan dia tambah kita. Biar kita tambah dia. Kita jaga dia. Dan menggerakkan yang lalai-lalai. Bukan lali ni kalau kita jauhi. Yang lalai-lalai kepada beramal ibadah. Beri galakkan, beri pendorong, beri kesedaran kepada mereka, kepada mereka-mereka yang lalai. Agar, sebab apa? Dengan serta menyerta kepada beramal ibadah. Agar beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan serta menyerta, dengan serta merta, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dipungutkan kebanyakannya daripada Daqiqul Akhbar. Daqiqul Akhbar ni satu kitab hadis. Ataupun Daqiq itu perkara-perkara yang halu-halu, hadis-hadis. Daqiqul Akhbar ni nama kitab. Kebanyakan dia ambil daripada kitab Daqiqul Akhbar. Oleh Syekh Abdul Qadir bin Wangoh Wakaf Udi. Wakaf Udi ni nama tempat di Patan ni. Nama kampung ke tempat. Wakaf Udi Sekam. Sekam Mayor Fatoni, di negara Fatoni. Jadi secara umumnya dulu, secara rekahnya dulu, ta'lim ma'ulak ni kenapa? Ta'lim ma'ulak ni maksud dia mengajarkan auladi tu, anak-anak. Anak-anak. Dah kita ni anak-anak. Anak-anak nisbah pada ilmu. Kalau kata kurang, baru nak mula, anak-anak lah. Anak-anak pada nisbah ilmu. Walaupun usia 20-an, ataupun 30-an, ataupun 40-an dan sebagainya. Tapi pada nisbah nak mengutip ilmu, disandarkan masih anak-anak. Mula-mula baru nak taktik. Baru mula-mula nak taktik. Dah, buat apa kita? Tak apalah nak tak tengok, kita mula daripada bawah. Anak boleh lebih daripada beruk mak, anak jalan lalu, nak berlari lalu. Slow. Slow.
Dan kita ini menceritakan berkenaan dengan peringatan. Dan peringatan-peringatan yang dikarang oleh ayat dia sekarang ni lebih kepada tauhid syam'iyah. Tauhid syam'iyah, ya, tauhid ada tiga. Uluhiyah, Nabi Nubuwwah, Nabiyyah dengan syam'iyah. Ini lebih kepada tauhid syam'iyah. Tauhid syam'iyah ini apa? Tauhid syam'iyah ni perkara-perkara gaib. Nah, perkara-perkara gaib yang hanya dapat diketahui daripada sumber wahyu. Sumber wahyu mana ke mana? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada dua ni nak sumber. Jadi, kita kenal dulu sikit pengarang kita. Syekh Abdul Qadir Haji Wangah ni siapa? Antara ulama Fathoni yang terkenal dan salah satunya mengatu ini ayat dia ni tua-tua kepada Babeli Sekam. Babeli Sekam. Nah, lahir pada tahun 1937. 1937. Dan pendidikan awal dia di Pondok Balu di Fathoni. Dan antara gurunya Haji Ahmad bin Muhammad Darawi. Dia bermula mula pengajian di Pondok Balu di Fathoni tu. Dan selepas 4 tahun belajar di Pondok Balu, ayah dia berpindah dan belajar kepada Haji Ahmad Kubang Pasir Binjarimu di Fathoni juga. Di Fathoni juga. Dan pada tahun 1949 sambung ngaji lagi di Bunuk Payung. Di Bunuk Payung bersama dengan Tuan Guru Haji Abdullah Tahir, antara ulama terkenal juga di Fathoni dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i. Dalam fiqh mazhab Syafi'i. Jadi ayat dia ni sekarang kita Ta'lim Aulad ni dia selesai sekarang pada 11 April 1967. 1967 masih berapa tahun? Ikut dengan 2023 dalam 55 ada cuki ke dalam gambar kita. Cuki ke dalam gambar kita. Ya, kita ni sedepat 26 muka sila-sila 26 tengok-tengok ada 26, 23, 24. Ada halaman ini telah halaman-halaman dalam kitab ni membincangkan tentang hal-hal berkaitan hati yang perlu dijauhi serta beberapa pengajaran untuk menggerakkan seseorang hamba itu kepada membanyakkan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia corok nampak ke tak tahu, tapi dalam masa yang sama kalau kita tengok karangan tulisan-tulisan dia ni tidak lari daripada tauhid. Sebab dia ni orang kuat tauhid. Dan di dalam kitab ni juga ayah dia menyeru supaya membanyakkan amal ibadat untuk persediaan akhirat. Ada dalam kitab ni dia pasal-pasal dia. Dan persediaan akhirat untuk kita tempuh ibadat. Kita tempuh belaka. Tak ada seorang terlepas. Tak ada seorang pun terlepas. Dan ayah dia juga menyatakan pada awal kitab ini bahawa karangan beliau ni bersumberkan daripada kitab Daqa'iqul Akhbar. Ada tulis-tulis kitab dekat mula-mula sekali. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang siapa ayat dia ni. Ada kira dah ni 1967 dengan 2023. Ada dalam 56 tahun ada 56-55. Jadi ada setengah tempat orang-orang lama, bukan orang tua,
orang-orang lama. Dan kalau orang muda lagi bagus. Dia suka dengar, suka dengar, suka ngaji, suka nada. Kitab lah, kitab-kitab kalangan orang-orang lama, lama-lama. Sebab tu. Dia kitab baru banyak lah. Ni learning masih dibaca lagi. Masih dibaca lagi sehingga tahun 2023. Apa tahun? Dah 20 tahun. Sebab apa? Antaranya keikhlasan. Keikhlasan pengarang menulis kitab dan menyebabkan waktu membawa kepada barokah. Bawa kepada barokah. Jauh. Nak ngaji ke, nak baca ke, pakai kitab ni, kitab tu lah, kitab lama. Tak, kitab lama. Bukan sampai nak kena pecah mimbar baru kata ngaji, tak. Bukan. Ilmu tak pergi dengan semangat. Ilmu tak pergi dengan semangat. Tapi pergi dengan berkat dan keikhlasan kita dalam menuntut. Semangat semata tak pergi. Boleh jadi kalau semangat semata tak disulami dengan keikhlasan, memang dia bawa kepada tak berkat. Semangat semata. Jadi semangat nak ngaji, bagus. Dan bawa semangat tu supaya ikhlas. Bawa dia ikhlas barang wajah belaka ni. Tapi insyaAllah dalam kitab ni, dengan peringatan-peringatan yang diberi oleh ayah dia ni, kita menambah lagi kekuatan dalam hati kita untuk terus semangat belajar dan ikhlas. Jadi orang yang mukhlis, jadi orang yang tawabi, jadi orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri dan menyucikan hati. Jadi kita pergi ya. Pergi bismillah ya. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana fi dharin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan yang memiliki sifat Ar-Rahim. Baik. Dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Siapa dia? Allah. Allah zat yang wajibal wujud. Zat yang wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Dia maksud zat ma qama bi nafsi. Kita ada dak zat ada. Tapi kita baru zat Allah Taala qadim. Qadim. Gi sikit. Gi sikit. Kewujudan Allah ni boleh dak kita kata tak ada dalil. Dalil terima, dalil terima di akal kita kewujudan Allah tu tak ada. Dak Allah dia. Dia tu termasuk dalam zat wajibal wujud dan dalam hukum akal wajib akal. Wajib akal bukan harus. Ustaz Aim terang. Wajib akal ke harus? Wajib akal. Wajib akal. Wajib. Kewujudan Allah ni adalah perkara yang wajibal wujud. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah bersifat yang memberikan rezeki akan hambanya. Akan hambanya. Allah SWT memberikan rezeki kepada hambanya di dunia sama ada yang beriman ataupun yang kufur. Dia bagi belaka. Yang kufur tu Allah Ta'ala bagi juga. Tu dengan sandaran atas sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya kufur. Dah yang bermaksiat boleh. Tu Allah Taala lega bagi rezeki. Ya. Oh sembah selain daripada Allah. Allah kau bagi rezeki. Eh? Ah, jangan kita kata ah dia cerita macam ya bagi rezeki kan. Eh? Allah Taala kau bagi rezeki atas sifat Ar-Rahman. Nah, ayat sini Allah tak tilik kepada sesiapa yang dia nak beri. Tak tilik pun. Sebab dia sifat Ar-Rahman yang maha pemurah. Yang amat pemurah. Yang pemurah je. Yang pemurah jua. Ha. Eh? Letak letak kata penguat di situ. Allah Ta'ala je. Yang yang maha pemurah. Kita pemurah tak tak terdekut baik. Ha, disandar terdekut baik begitu. Ha. Anak buat berangan sikit. Abang nak celak dalik. Abang buat berangan. Dah Ta'ala. Bermaksiat pun boleh makan. Ha, tu. Dah bukan kita nak suruh buat maksiat. Dah. Nak rayaknya kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahman. Allah Taala bersifat dengan Ar-Rahman, Allah Taala bersifat pemurah. Allah Taala sahaja yang bersifat pemurah. Kalau kita tengok siapa ikut kita baru kita lagi. Siapa ikut kita baru kita lagi. Kalau kita ni makhluk. Mengikut dah aku. Ni kan dekat kita ni lah ya. Ya, sakia kata ya. Tak ada gitu eh. Sebab tu kita ni miskin. Dan Ar-Rahim yang maha mengasihani. Memiliki kasih sayang je. Yang mengasihani dia je. Mengasihani ke mana? Allah bersifat akan hambanya khusus kepada hambanya yang mukmin sahaja. Dapat bila? Di akhirat. Yang beriman, yang percaya, yang yakin, yang jazam bahawa dia tu, bahawa Allah Ta'ala je Tuhan yang layak disembah. Bagaimana? Bagaimana amat mengasihani Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kepada siapa dia kehendaki. Dah, siapa dia kehendaki saja. Siapa dia nak dia boleh. Dah. Ikut dia. Ikut Allah Ta'ala. Sebab tu kadang setengah kita tengok orang tu bukan ahli ibadah pun, tapi ahli maksiat. Tapi Allah Ta'ala campurkan kasih sayangnya kepada hamba dia. Bagi satu ujian. Bagi satu ujian. Sehinggalah dia ni dekat kepada Allah. Saya dah boleh. Aku ni lama dah minum agak ni dah. Aku ni lama dah duduk judi ni. Mungkin aku sakit ni sebab judi. Mungkin aku cabut tangan ni sebab judi. Mungkin aku tak boleh projek ni sebab tak berkat. Mungkin belum ni boleh. Belum ni boleh. Lain-lain ada dua tanda, tiga tanda sakit. Tapi tahun ni tak boleh, tak boleh sutir. Tu. Masih ada tanda baru sampai sini. Baru sampai sini kan. Miskinnya kita lah. Miskinnya kita seorang hamba lah. Bila berhajat baru sampai. Bila berhajat baru sampai. Tak apa dah sifat kita begitu. Sifat kita begitu. Dan apabila Allah Ta'ala campurkan kasih sayang dia. Bila Allah Ta'ala campurkan kasih sayang dia kepada kita. Kita ni antara orang yang terpilih. Mendapat rahmat. Mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala melalui mana? Melalui iman. Iman kau ni iman jazam utuh percaya benda sesuatu semua Allah Taala. Melalui kenal Allah. Dah nak kenal Allah kau ni hari ngaji.
Ya, mari mengaji. Ya, kenal Allah melalui pengajian. Pengajian tu yang menggerakkan mata hati kita. Nah, bila kita rasa sesuatu tu, bila kita mengaji, dan benda tu lepas pada pengajian, benda tu bawa kebaikan pada diri kita. Itu salah satu tanda kita dapat keberkatan atas usaha kita. Dan jangan sesekali kita rasa aku baik dah. Dah lalik, lalik, lalik. Nak elak daripada benda tu, buat kan ni? Kita sandar kebaikan yang kita buat tu kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih bagi aku sihat tubuh badan, sampai surga, sampai masjid untuk nadah, sampai surga, sampai sejid untuk semayang jemaah. Tak, sampai surga, sampai masjid untuk aku mendekatkan diri kepada Allah SWT. Boleh aku kenal Rasulullah. Boleh aku kenal kekasih. Ha, situ. Ya. Dan rasa sayang, rasa kasih dengan majlis-majlis ilmu. Ha, majlis-majlis yang bawa peringatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dapat rahmat Allah Taala ni, automatik. Ya, automatik hati kita tenang. Ha, automatik kita hati kita tenang. Ya. Walaupun dalam keadaan ada masalah duit, tenang. Tapi Allah Taala wujud. Asal mikir berat-berat kan. Haa, tak apa aja. Kata rasa orang warah ni ada tu dosa-dosa aku sepuluh ni. Kemarin kan tidak. Haa, ia pergi kot tu, ia pergi kot tu. Ia kira-kira kan pergi kot tu. Tak apalah orang warah ni anak dah dengan rata. Mungkin aku dulu cek-cek pulak dengan rata kot. Ini orang tak nak tunjuk kat aku. Haa, ia pergi kot tu. Haa. Jadi macam-macam lah tubik tu supaya kita kembali semula, kembali semula kepada Allah. Muhasabah. Eh? Muhasabah diri kita. Muhasabah dosa-dosa lama kita. Ha. Dan amalan kita ngaji ni, kita dengar ni lah, kita nadah ni, kita boleh bertawasul dengan kebaikan kita. Ya. Ya Allah, dengan berkat pengajian aku malam ni, kitab taklim ma'ulat ni, permudahkanlah segala urusan aku esok. Amin. Dengan berkat kebaikan aku mari semayang jemaah ni, bagilah anak aku mudah lancar nak jawab kuasa esok. Boleh? Eh? Waktu panggil tawasul dengan kebaikan kita buat. Dan jangan rasa kita baik selepas pada anak kita berjaya. Apa mu? Tawasul sebab abang mah ni. Ha, dah jangan gitu, jangan gitu. Eh? Lepas bila jangan jadi gitu, kena tipu di iblis, kena tipu di syaitan. Ha, kita rasa kita dan kita rasa kita ada. Ha, ada. Ngaji ni salah satunya sebab nak buang ananiyah. Ha, nak buang keakuan dalam diri. Ha. Dah. Keakuan tu kalau keakuan itulah yang dok mendorong hati kita kepada sifat kehambaan. Sedangkan kita ni hamba. Sedangkan kita ni hamba. Hamba. Bukan bukan rendah diri. H-A-M-B-A. Hamba. Alah, hamba ni memang kita berhajat. Berhajat kepada siapa? Berhajat kepada Allah SWT. Dah. Dah kalau dok ngaji. Dok ngaji tu jadi kurang kehambaan. Ha, kurang kehambaan. Ha. Ah, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi qala wa dzakkir. Fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keselung ah. Ha. Dah keselung ah. Kita laju. Ha, kita laju. Ha. Keselung ah, ngantuk ni gini. Ha. Ha.
Jadi alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, segala puji milik siapa? Milik bagi Allah semata. Dan yang telah berkata dalam firman-Nya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu ayat Quran dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Az-Zariyah. Surah Az-Zariyah. Tengok pula ayat 54 ke 55 di bawah. Dan hamdul, ya, puji. Puji ini kalau kita kata dengan bahasa sesuatu, kalau kata hamdul dengan madhum, jadi madhum puji, hamdul puji juga. Tapi puji, hamdul ni puji ke mana? Hamdul ni puji dengan sesuatu benda ikhtiari. Benda ikhtiari ni benda yang diusahakan. Benda yang diusahakan. Betul tak? Surah Az-Zariyah. Az-Zariyah. Hamdul. Hamdul dengan madhul. Dua-dua perkataan bahasa Arab ni adalah bermaksud pada puji. Tapi murad dia berbeza. Hamdul ni puji dengan sesuatu yang benda kita ikhtiar. Contoh. Ya, contoh pemuruh. Nak kata pemuruh dia ni disebabkan dia usaha. Sebelum ni ketuk. Tapi lepas ngaji jadi pemuruh. Ya. Sebab rasa apa? Jadi pemuruh. Dia jadi seorang yang sedekah. Itu nak kata dia ni ikhtiar. Nak sandar kepada sifat orang tu pemuruh. Jadi segala puji ni, benda segala puji ni, segala perkara yang kita sebut kebaikan kebadalannya. Dalam sesuatu tu kita sebut kebaikan. Kalau kita sebut keburukan, kenapa? Itu tak panggil puji. Dia panggil ke keji. Itu keji. Ataupun cela. Ataupun maki. Dan segala kebaikan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak. Kalau mereka yang memahami makna alhamdulillah yang terkandung hakikatnya dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam suluhan ilmu akidah, dia akan pecah. Pecah kepada dua. Pecah kepada dua. Dia pergi ke mana? Dengan sifat alhamdulillah ni, kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kamalat, iaitu segala sifat kesempurnaan. Ini ada diceritakan dalam kitab Takribul Ihwal. Dan yang kedua, membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat kekurangan. Daripada segala sifat kekurangan. Atas kalimah alhamdulillah. Bila kita menghayati betul-betul, kita suluh dalam ilmu akidah, dua perkara akan topik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kita sabitkan dengan segala kesempurnaan adalah milik Allah. Adalah milik sifat Allah. Segala kesempurnaan. Dan menyucikan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Menyucikan daripada segala sifat-sifat kekurangan. Adapun madhum, tadi puji hamdul, ini madhum, iaitu puji juga. Puji kata bukan dengan perkara ikhtiari. Bukan ikhtiari ni guna. Bukan atas usaha kita. Tak? Nama Sulaiman keluar daripada mak, perut mak dia. Tupik handsome. Handsome Sulaiman. Pakai piyah, pakai serban, pakai jubah. Tengok. Tu handsome dia tu bukan perkara ikhtiari. Bukan perkara ikhtiari. Benda tupik asal
asal kilang orang mudah perkataan orang kampung. Tubik mutu asal Jepung orang gitu ah. Ha leh. Leh. Ha tubik memang semak-semak situ. Jak kecil sabarlah ke besar memang semak. Ha. Kena pada comel tak? Kena pada sifat orang. Comel. Comelnya Mariam ada. Comelnya Mariam. Comel tu tak pada di muka dia. Daripada kecil apa besar. Itu bukan benda ikhtiar, itu adalah kurnia dah. Ha leh. Nak kata madhu. Tak, madah tu Mariamun ala jamil, ala jamil. Tak, kita puji dia atas kecantikan dia, itu madah. Eh? Beza tu dengan hamdu. Tak. Dan wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tak. Benda maksudnya, dan tetaplah memberi peringatan. Fa inna dhikra sekerana sesungguhnya peringatan itu tanfa'u mu'mini, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ha, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Eh? Dan wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan moga memberi rahmat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahtera daripada segala kegelisahan. Ha, daripada segala kegelisahan. Tak. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya guna, maknanya rahmat Allah Subhanahu taala, namun bukan semata-mata rahmat kepada Rasulullah, tapi disulami dengan ta'zim. Disulami dengan ta'zim ataupun ta'zim kemuliaan. Ha, kemuliaan rahmat yang di dalamnya ada kemuliaan. Ya Allah beri rahmat serta ta'zimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat ni satu sifat yang ada dalam hati, dan dengan sifat tersebut seseorang itu ingin melakukan kebaikan. Ha. Ini sifat dalam hati manusia, tak sama dengan Allah Taala tadi. Eh? Lain nak kata gitu. Hari kata Allah Ta'ala ada hati juga. Jangan mujassimah. Na'udzubillah. Ha. Jadi, contoh. Atas sifat rahmat. Rahmat seorang manusia. Dia rasa kerana siang kucing tu. Kalau turun daripada surat, tengok kucing. Siang daripada kucing tu. Dah. Kuhuin. Ha. Situ, kasihan. Kasihan pula. Rahmat dalam hati kita ni. Kepada kucing. Kita pun ambil lah, pergi makan. Atas perbuatan kebaikan kita tu, hakikatnya kebaikan, oh, rakyat tadi. Kebaikan kepada daripada Allah SWT. Eh? Dan kesimpulan daripada sifat rahmat ni, yang kita hendak buat baik, maka kebaikan kita buat tu sandar kepada Allah SWT. Tidak dapat tidak. Kalau kita sandar atas diri kita, syaitan dan iblis pun berjaya. Berjaya kenapa? Berjaya membuatkan hati kita ni mencabut rasa sifat kehambaan dan semakin semakin banyak sifat keakuan dalam diri. Pergi lagi. Amma ba'du. Adapun selepas itu. Adapun kemudian daripada itu, daripada bismillah dan selawat tu, maka hei sekalian anak-anak, hei sekalian anak-anak dan kerabat-kerabat, kerabat-kerabatku dan saudara-saudara yang seperingkat dengan mereka itu, mereka itu anak-anak dan kerabat-kerabat, janganlah sekali-kali kamu lalai.
janganlah sekali-kali kamu lalai. Ha, ni, ya wil ni. Ya, ayat dia kata. Dan lupa, jangan lalai. Dan lupa, lupa ke siapa-siapa? Lupa ke siapa? Kepada Tuhan. Tak, kepada Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita siapa? Allah. Daripada tiada kepada ada. Ha, kita, kita ni daripada tiada kepada ada. Adakah kita ni termasuk ha, perkara harus ke, perkara wajib ke, kepada mustahil? Angan tidak. Kejadian kita ni, kejadian kita ni perkara ha, harus ha, perkara harus eh? Tengok ha, yang dia tahu, daripada tiada kepada ada. Ha, tu tengok misalnya dia sebab kudurat daripada Allah SWT. Dia ni seorang orang tauhid. Ayuh gigak ke tauhid? Ayuh gigak ke tauhid? Iaitulah Allah Ta'ala. Ianya, nya Allah tu menjadikan kita manusia daripada mani ha, tu. Yang luati. Kat buku Rumi dia kata apa? Betul, luati. Ada kat Rumi? Kalau kat Jawi, betul tak bang? Luati. Ada. Ha. Menjadikan kita manusia daripada mani yang luati. Luati ni keji. Ha, keji. Dah ambil keji. Kalau siapa pakai kitab, jauh. Dan hanya, oh hina. Hina. Jangan berasa lah. Jangan berasa besar lah. Jangan bakat mu ada. Kejap je. Ada benda. Ada benda. Melainkan. Nah tu. Eh, Nabi. Melainkan. Siapa dia? Nenek kita. Nenek kita. Siapa dia? Adam dan Hawa. Dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Maka... Eh. Saya takut ke abang lah. Abang dah pergi. Jangan galik-galik. Dah pergi? Haa. Dah kan? Maka Adam, Tuhan menjadikan dia, menjadikan Nabi Adam itu daripada tanah. Ha, menjadikan Nabi Adam itu daripada tanah. Dan Hawa, Hawa daripada tulang usuk Adam yang kiri. Ha, tu. Zah. Sayyidatina Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Adam yang kiri. Ha. Dan ha, ni tulang rusuk kiri ni pakai orang modal tengok orang puan begitu tulang rusuk. Jangan gitu. Tak, jangan gitu. Tak. Kita memartabatkan kemuliaan orang puan tu dan kehormatan dia dengan menundukkan pandangan itu. Apa ayah sah, bayar belaka. Tak temu aku pun kadang-kadang gitu kok. Kenapa? Ha. Bayar belaka. Tapi ke mana? Allah Ta'ala suruh tunduk pandangan tu duduk. Ha. Nak jaga dengan menundukkan pandangan. Dan Isa. Dan Isa daripada tiup Jibril. Ha. Daripada tiup Jibril. Terus ke dalam rahim ibunya. Siapa dia? Siti Maryam. Maka di sini ialah satu ingatan yang besar bagi kita, iaitu tidak layak sekali-kali kita berasa sombong. Jangan berasa sombong lagi dan megah dengan sebab kita ini dijadikan daripada suatu yang hina. Ha, suatu yang hina itu. Eh? Dan lagi pula akhir kita jadi bangkai. Oh, dah. Mulia tu anda. Mati jadi bangkai. Dah. Baja tanah. Ba alijat jingali. Baja tanah.
Dan waktu kita hidup di dunia pun, sehari-hari kita menanggung akan dahi. Menanggung akan dahi. Kerana dahi di dalam perut. Kena pergi ikut hidup daripada start lahir siapa besok kalau mati jadi baju tanah, jadi bakar. Ni nak katuk ni, ni nak katuk. Kalau duk rasa kena katuk bahaya ni, itu maksud saya. InsyaAllah tak mampu pun katuk. Sehari-hari kita menanggung akan tahi di dalam perut. Dan jikalau comel rupa dan jikalau comel rupa dan bersih zahir kita sekalipun comel rupa dalam aku ada apa? Dia tahi ke? Ada tahi ke? Kemudian tak berapa lama Allah Ta'ala memindahkan mani itu kepada alaqah, iaitu darah beku, kemudian kepada mudghah. Ini diceritakan dalam Quran. Tengok kejadian manusia. Setokor daging. Setokor daging. Kemudian dirupakan jadi orang laki-laki atau perempuan yang elok dan yang huduh. Bermacam-macam lah. Seperti yang termaklum. Begitulah hal kita di dalam perut ibu. Itu cerita dalam perut ibu. Ialah negeri yang pertama bagi kita. Dalam perut ibu, negeri pertama bagi kita. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada negeri dalam perut ibu tu, Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada tempat yang sempit. Sempit. Tempat yang sempit dan picik. Dekat Rumi tulis picik tau. Ada. Picik tu lobek dia sempit juga. Picik. Daripada tempat yang sempit dan picik itu kepada tempat yang luas ini. Kita ni lah tempat luas ni. Di dalam kampung bagian-bagian. Kalau duduk Sungai Buaya, Sungai Buaya lah. Sungai Udang, Sungai Udang lah. Gang Pasir, Gang Pasir. Jajahan bagian-bagian. Negeri bagian-bagian. Mengikut kadar umur dan rezeki sekian-sekian. Inilah dikatakan tempat kita. Tempat kita. Dan negeri kita yang kedua, iaitu selepas dalam perut ibu. Selepas dalam perut ibu nak kata ni negeri kita yang kedua. Jaga-jaga. Jaga-jaga, jangan bodoh. Jangan bodoh. Situ boleh. Kat Rumi. Tengok. Kan hari kata kalau tak ada kitab kata mana ustaz ni hari pertama bahan bodoh tu. Dah ada kitab, tengok kitab. Jaga-jaga. Jangan bodoh. Ni ayat dia ayat. Peringatan ni. Tak ni. Kena lalu dah. Negeri ini bukan sudah dan tempat tetap selama-lama. Bukan tempat yang tetap. Bukan tetap tempat yang selama-lama ni. Hanya tempat sementara jua. Tempat yang sementara sahaja. Adapun dunia ni syurga bagi orang tak beriman. Orang kafir. Orang-orang yang bodoh menyangkakan tempat ini ialah tempat sudah. Sementara pula orang-orang berhati punya dan rumah kukuh-kukuh dan pangkat tinggi-tinggi. Dengan tidak reti hukum-hukum agama Islam. Ayat dia ayat sedap lah sekali lagi. Sekali lagi. Sementara pula orang-orang berharta punya dan rumah kukuh-kukuh dan pangkat tinggi-tinggi dengan tidak renti. Tulis itu renti kalau orang Jawa. Tidak renti. Renti tu renti lah.
dengan tidak reti. Tidak reti kenapa? Hukum-hukum agama Islam. Cobalah baca sebaris syair Melayu. Ha ni, syair Melayu. Rumah besar, kampung luas, ada ia. Itu akhir tinggal juga akan dia. Akan dia tu kampung luas, rumah besar, pakat, tinggal belaka. Ha, tu di didatangkan dengan syair daripada ayah dia sekarang. Ha, rasa taklah kita berhenti situ dulu. Ha, berhenti kat syair. Sedang walaik dah dengan gabang lah. Ha, sedang walaik dah. Saya minta maaf banyak lah. Ambil masa dah sikit kat banyak ni. Minta maaf banyak. Dan minta maaf banyak juga sekiranya dalam penyampaian saya ni ada kekurangan dan mohon penambah baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din, 'allimna ta'wil bil-hikmah, wahdina siratikal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa shuhada'i. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabba, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.